Weiter so. Halo, jumpa lagi di channel Tommy Ramboza. Kita bahas salah satu pertanyaannya. Bahkan beberapa ya, ada juga yang bertanya masih, Bang, bisa nggak stick ini di PPSP? Atau stick IPG direct play di PPSP? Bisa banget, teman-teman. Justru itu sangat mudah. Tapi kita connect-nya ke Android, nggak mode direct play. Tapi direct input yang ini, teman-teman. X dan Home, bukan A dan Home. Perhatikan, kalian mesti tahu hal ini ya. Kalau ini kan direct play, V3 Shooting Plus. Kalau ini direct input, ini kalian bisa pakai dengan Panda Gamepad Pro ataupun langsung ke PPSP, seperti itu. Jadi kalian mesti connect dengan tombol ini. Nah, cara connect-nya, kalian mesti hapus dulu penyandingan Bluetooth yang lama, yang mana kalian konekin ke stick-nya menggunakan A dan Home. Kalau enggak, dia enggak bisa connect lagi, teman-teman, atau bermasalah saat koneksi nanti. Ini kita hapus dulu penyandingannya. Oke, kalau sudah seperti itu, kalian sambungin. Tekan X dan Home. Ya, tombolnya di nomor 3 lampunya. Ini koneknya via direct input. Nah, ini kita koneksikan yang ini. Setelah selesai, teman-teman bisa langsung main di PPSP. Tapi ada sedikit settingan buat dia biar berjalan dengan sempurna. Caranya itu, kalian buka dulu gamenya, teman-teman. Langsung aja, ada di folder biasanya ya. Kita coba buka gamenya. Nah, kalau kalian udah pakai stick, kalian nggak perlu pakai ini, teman-teman. Kalian tinggal hapus aja tombol-tombolnya. Itu tekan tombol back, lalu pilih setting, dan kita buka di kontrol ya. On-screen touch controlnya off-in, sehingga yang di layar hilang ya. Terus di sini kan ada input yang lain-lainnya, control mappingnya. Ini udah masuk, teman-teman, otomatis tuh udah ada tombolnya. Nah, kalian bisa cek nih di pad up tuh. Kalau kalian mau ubah tuh bisa, kan berubah tuh. Dalam artian sticknya connect, kalian jangan konekin dengan A dan Home sehingga dia nggak terdeteksi di sini atau bermasalah nanti tombolnya, teman-teman. Atau config kalian yang udah siap yang untuk main game Genshin atau PUBG-nya via V3 Shooting Plus terhapus. So, kalian koneksinya lewat X Home ya atau direct input. Jadi pada saat kita pakai direct input X dan Home, maka fungsi simpanan atau save ke dalam hub stick ini nggak ada, teman-teman. Jadi dia nge-save-nya di aplikasi PPSP atau PSE emulator. Nah, ini kita balikin di pad up dan ini di pad down. Nah, ini udah otomatis, teman-teman. Ya udah sama seperti itunya. Mau tes analog boleh. Tes. Ya. Analognya oke. Nah, ini yang kanan. Yang kanan nggak perlu lah. Pokoknya udah masuk deh, teman-teman. Gitu aja sih. Kalau kalian juga pengen bertanya soal PPSP, Bang, kok aku patah-patah gambarnya atau gini? Oh, saya tahu gimana supaya kalian bisa mainin lancar PPSP di HP kalian. Nah, kalau kalian pengen tanya itu, silahkan join grup Telegramnya, ada di bawah. Kalian join aja, kalian boleh bertanya bebas kok. Saya balasnya di saat saya santai, teman-teman ya. Jadi pas saya lagi lihat, saya balas langsung seperti itu. Jadi nggak bisa balas terus. Nah, settingnya itu ada di sini, teman-teman, kuncinya. Tapi kalau HP kalian udah cukup dan mantap, ya udah nggak usah di sini setting, teman-teman. Oke. Apalagi kalau suaranya aman, sebagian orang kan suaranya pecah-pecah tuh. Nah, kita bisa main di settingan sini, teman-teman ya. Atau speed hack juga bisa. Nah, speed hack itu tujuannya buat men-skip-skip cutscene atau film-film pendeknya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau untuk settingan PSX juga sama, atau PSX itu kalian tinggal tekan X dan Home seperti itu, teman-teman. Dikarenakan semuanya itu sama, nggak ada beda, teman-teman. Nah, kalau delay, Bang, kok saya delay punyanya? Perhatiin, IP kamu kuat nggak main ini, yang pertama, untuk main PPSP. Yang kedua, perhatiin juga Bluetooth kamu masih versi 3 kali. Nah, dia minta Bluetooth versi 4. Jadi Bluetooth 4 itu nggak ada delay, teman-teman. Silahkan perhatiin. Sama kita main di PSP. Apalagi ini kan ada penjepitnya nih, bonus nih dari dia. Kalian bisa jepitin HP, taruh di atasnya seperti ini. Bisa main. Cuman kalau IPG ini ya, kalian nggak bisa main sambil baring kan, karena dia bakal jatuh gini, teman-teman. Lagian main sambil baring itu nggak bagus, atau sambil tiduran itu nggak bagus, teman-teman. Buset. Tapi tunggu, sepertinya saya punya alternatif.
yang mana kita ubah ini ke sini, teman-teman. Ya, kita coba mapping aja gimana supaya ini berfungsi sebagai analog kanan. Tunggu kita klik. Sip. Nah, kita mapping balik ya. Caranya buka setting, lalu kita pilih control dan kita apa? Setting, sorry, kita setting ini. Kontrolnya kita ubahlah ini menjadi analog kanan. Caranya bisa bulat ini kan di coba kita tes dulu. Bulatnya kan jadi pad B, X jadi pad A. Oke, berarti seperti itu. Bulat kita arahin ke kanan. X kita arahin bawah. Kotak kita arahin kiri. Atas kita arahin ke atas seperti itu. Atau kita cabut aja deh biar kita mappingnya bersih. Kanan X bawah, kotak itu X ya. Nah, ini arah atas. Jadi kita nggak pakai ini, teman-teman, tapi pakai analog kanan. Mari kita coba kembali. Oh ya, lupa bikin save state tadi ya. Kita cepetin deh. Tuh, biar cepat loadingnya. Oh, starting. Ah ya. Cuman teman-teman, oke-nya jadi di sini ya berarti ya. Nah, X-nya jadi gini, teman-teman. Ya seperti ini. Nah, bulatnya jadi ini. Nah, seperti itu. Tapi kalian enak kalau main Call of Duty-nya pakai analog kanan, kita ubah tombol. Kenapa? Untuk pergerakan wajahnya nanti pakai analog kanan, teman-teman. Kita coba ya. Sorry, pakai X. Tepin. Kita balikin speednya ya. Nah, teman-teman. Kita udah bisa nih pakai analog kanan, teman-teman. Buat belokin kiri kanannya. Tunggu dulu, kita balikin standarnya. Oh, sorry. Ini mappingnya kurang pas, teman-teman. Atasnya udah pas, kanan udah pas, kirinya yang nggak pas. Cek mappingnya, mungkin ada yang terlepas. Kotaknya salah nih. Nah, baru pas eksis sama ini dah. Baru dia bisa menggantikan tombol untuk pergerakan kiri kanan seperti itu ya. Jadi kita pakai seperti stick PS. Ya. Weiter so. Ya, oke, Sie machen das schon. Oke, teman-teman. Nah, cuma seperti itu sih settingannya. Tapi kalau kalian pengen setting yang lebih, silakan dikulik dulu gimana sih biar bisa berjalan sempurna. Nah, jika kalian main game lain, otomatis ini kan mau dibalikin lagi. Ya udah, kalian tinggal reset default biar XA-nya berfungsi. Seperti main game Crash Bandicoot yang PS1 kan bisa di PSP. Oke, seperti itu. Nah, ini semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Bye-bye.